Lah Allah udah bilang, enggak usah pusing, enggak usah capek. Ya kamu ke kantor, ke pasar, melaut, ya melaut. Kerja ya kerja, tapi jangan cari duit, kerja untuk ibadah. Jadi halal haramnya perhatikan, diridhoi atau enggak diridhoi Allah perhatikan. Sholat jangan ditinggalkan, lah golek duit kok ninggalna Gusti Allah, ngono kok ya waras. Kita ini loh, apa ya beres kita ini, cari sesuap nasi, meninggalkan yang menciptakan nasi. Cari selembar rupiah, meninggalkan yang menciptakan kita dan jagat raya. Aneh tuh. Oh Allah udah bilang kok, perintahkan keluargamu untuk sholat. Dan bersabarlah, aku gak minta rezeki dari kalian semua. Aku yang akan kasih rezeki.